nggak boleh buka, guys. Ini sosial distancing. Ini bukan mudik, Pak. Ini pulang kampung. Roxy Square Jember. Teman-teman, 2 bulan lebih sudah kita lalui. Mungkin lebih terasa panjang dibanding 2 bulan biasanya. Bertahan dalam situasi pandemi itu sulit pasti. Dan ketika ada kerumunan di berbagai tempat yang kita saksikan hari-hari ini, memang bisa membuat kita patah hati. Patah hati ketika melihat video kerumunan di seremoni penutupan McD Sarinah. Juga ketika melihat antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang berdesakan. Imbas kebijakan pemerintah membuka kembali operasi seluruh moda transportasi termasuk pesawat terbang. Atau kesal melihat hal-hal mirip lainnya yang kita temukan di berita dan media sosial. Kerumunan orang tanpa protokol kesehatan ketat di berbagai tempat umum. Banyak sekali pesan yang masuk ke saya, yang curhat, merasa dikhianati, pengorbanan yang sia-sia, hingga pasrah terserah. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Dari Irene Yona, aku capek, Mbak, merasa sakit hati, merasa terhianati dengan orang-orang yang masih suka ngumpul. Tapi gimana aku punya keluarga yang harus aku jaga? Mama harus minum obat dari apotek dulu sementara dan nahan sakit karena menghindari yang namanya rumah sakit. Tapi mereka dengan egoisnya kerumunan tanpa adanya jaga jarak dan pakai masker. Kasihan orang-orang yang rela di PHK, nggak pulang kampung, dipotong gaji, dapat THR dicicil. Tapi untuk memutus rantai penyebaran COVID. Ada dari Syafakir, seorang perawat. Percuma kayaknya kita di sini, pakai APD selama 8 jam, menahan semuanya selama 8 jam, termasuk BAK dan BAB. Nggak bisa ketemu keluarga, buka puasa terkadang jam 8 malam, sahur jam 2 pagi. Pemerintah menganjurkan jaga jarak, pakai masker, dan tidak mudik. Tapi kalian malah mengabaikan anjuran tersebut. Jangan puji kami di dunia media sosial, tapi di dunia nyata kalian berkeliaran serta pulang kampung seolah-olah baik saja. Ada dari Asa Modro. Mbak Nana, saya sudah capek dengan keputusan-keputusan petinggi negeri ini. Saya merasa di masa PSBB ini justru banyak keramaian. Jalanan juga ramai, pasar ramai, dan lain-lain. Terus buat apa saya tetap di rumah jika yang lain seperti itu? Sebenarnya seberapa seriuskah pemerintah menghadapi COVID? Bagaimana sebenarnya kondisi saat ini? Saya sebagai warga selalu dibuat bingung. Ada dari Eka Asrian Agustin. Rasanya sia-sia di rumah beli hand sanitizer, pakai masker, cuci tangan, social physical distancing. Hanya mereka yang ingin corona terus berlama-lama di Indonesia, lalu tim medis berlama-lama menghadapi pasien COVID-19. Ramadan dan Lebaran berkorban tanpa bertemu keluarga. Teman-teman, wajar jika perasaan-perasaan patah hati, marah, geram, wajar semua perasaan itu muncul. Namun jangan sampai melunturkan komitmen kita dalam memerangi penyebaran wabah COVID-19. Penting kita pahami bahwa kita sama-sama jaga jarak dengan tujuan yang sama, tapi motivasinya mungkin berbeda. Tujuannya sama, memutus rantai penularan di Indonesia. Tapi motivasinya bisa saja lain-lain. Ada yang ingin segera bisa mencari pekerjaan baru demi menghidupi kembali keluarganya. Ada yang ingin melepas rindu bertemu kekasih. Ada yang mungkin ingin segera bisa nongkrong bareng lagi dengan teman segeng. Kita perlu memahami perbedaan-perbedaan itu. Namun apapun motivasinya, kita harus mulai menyatukan komitmen. Bertahan dalam perjuangan, membuat kondisi lebih baik, sehingga masing-masing orang bisa memenuhi masing-masing motivasinya. Karena sekali lagi, pandemi ini memang problem yang hanya bisa ditangani secara kolektif. Perlu kontribusi semua orang. Makanya penting menyadari bahwa ini bukan demi diri sendiri saja, namun juga demi orang lain. Kita melakukan ini untuk para tenaga kesehatan yang sudah bertaruh nyawa, untuk para karyawan yang sudah dirumahkan berminggu-minggu, untuk para pengusaha yang terpaksa menutup usahanya, dan untuk bangsa negara yang sudah merugi sangat banyak. Kita perlu menanamkan pikiran bahwa kita melakukan ini untuk diri sendiri dan orang yang kita sayangi.
sehingga kita tidak akan merasa sia-sia sudah menjaga diri sebaik mungkin. Kita bisa mulai dengan memutus rantai penularan di rumah. Tidak ada yang sia-sia ketika kita masih bisa melihat keluarga kita atau orang-orang terdekat kita sehat dan terjaga. Setiap kali memandang mereka, kamu bisa berkata dalam hati, itu karena aku hari ini tidak melanggar apapun. Kita sudah sejauh ini. Kalah bukan pilihan, kawan-kawan.